Bismillahirrahmanirrahim. 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 sebelumnya di pertemuan di uh, diterangkan bahwa dunia adalah tipu daya dan sesuatu yang tidak berharga di mata Allah di mata Rasulullah dan para ulama sehingga uh, banyak di antara mereka yang meninggalkan tidak menginginkan bahkan menjauhi menolak dunia bahkan al imam ali karamallahu wajah sampai mengatakan aku telah mencerai dunia tiga kali talak tidak ada kembali kepada kepada aku. begitu juga al imam fudail bin iyad bila disodorkan dunia yang jelas kehalalannya kepada beliau maka beliau memandangnya dengan pandangan hina jijik saking hinanya dunia maka juga perlu kita fahami bahwa kita harus mengerti bagaimana sifatnya dunia dan di sini dalam kitab Ihya diberikan beberapa contoh tentang sifat-sifat dunia. anna dunya sari'atul fana. Dunia itu masanya enggak panjang, ghoribatul ingidho. masanya enggak panjang, sari'atul fana, cepat cepat hancur, cepat binasa. Ya mungkin kalau kita rasakan terasa lama. Ayo, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Idris sampai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad sampai sekarang. Dengan hitungan hijriah aja kita sudah 1440 dua perjalanan yang sangat jauh tapi pada hakikatnya kalau dibanding dengan kehidupan akhirat maka waktu yang kita rasakan ini sebenarnya sempit apalagi khususnya umat Nabi Muhammad yang hidupnya di atas dunia hanya mabaina sitin wasab'in antara 60 sampai 70 tahun maka dunia itu sebentar Sari Atul Fana cepat binasanya ya Kadang orang itu Dalam posisi kenikmatan yang luar biasa Kaya raya Dalam waktu sekejap Dia akan menjadi miskin nggak menutup kemungkinan Ini untuk pribadi masing-masing Secara umum Semuanya dunia ini syariatul fana Gari batul Masanya itu cepat expire Tanpa pengawet Cepat rusak Cepat ada luar sana ta'idu bil baga menjanjikan kekekalan dunia menjanjikan kekekalan ini sifatnya setan ya mau menakut-nakuti kefakiran dan sebagainya dan membuat kita dunia ini merasa kamu ini kekal di sini terus hidup di sini sehingga orang itu terus mencari mengejar mencari mengejar dunia Padahal summa tukhlif bil wafa Dia ingkar janji Menjanjikan kekal di dunia Tapi ternyata dia ingkar janji Tandur ilaiha sakinatan mustaqiroh kita melihat dunia itu seakan-akan dunia itu tenang menetap, nggak jalan. bukan bumi, putaran bumi yang dimaksud. Kita ini hidup seakan tidak berjalan. Ini kita yang merasa uh, hidup seperti tidak berjalan ini coba kita lihat ke belakang ternyata 10 tahun yang lalu rambut putih saya cuma sedikit sekarang banyak tapi kalau kita nggak melihat ke belakang kita ngerasa pancet aku sih seker si enak eh nggak kerasa waktu berjalan dia nggak ngerasa padahal wahiyasa irotun sayron anifan dia bergerak dengan gerakan yang cepat tapi kita nggak ngerasa lima tahun waktu berjalan kita nggak terasa seperti nggak berjalan kenapa kita nggak ngerasa ada yang kurang dari diri kita yang ngerasa kurang baru ngerasa kok iya aku sakit kayak solo gue suwe asam urat dan yang lain sebagainya itu baru kerasa tapi kalau enggak dia enggak ngerasa yang sisi umur petang puluh tiga puluh dia ngerasanya santai tapi kalau sudah lima puluh enam bulan kroso, wis mulai dia merasa ih berjalan dunia ini cepet wis kasep. ibarat waktu dia ini untuk semangat ibadah enggak bisa seperti masa-masa muda tapi kalau orang-orang soleh yang terdiri dengan baik, dari kecil dia sudah merasa, ini waktunya berjalan cepat, sehingga dia semangat untuk ibadahnya itu jangan sampai waktu terbuang. Seperti sering kita cerit ceritakan tentang Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, saudaranya Habib Tahir bin Husain bin Tahir, yang waktunya detik demi detiknya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mereka tahu ini perjalanan cepat, bentar lagi habis bahkan kita itu di, diingatkan oleh Rasulullah ke kun fid dunya gharib au abir sabil ya. sehingga Imam uh, Abdullah bin Umar mengatakan wa masa wa so, kalau kita hidup di waktu pagi jangan tunggu sore untuk beribadah saat ini juga beribadah kalau kamu lagi maksiat saat ini bertobat jangan untuk sore aku tak toto uripku jangan sekarang kenapa cepat waktu ini eh, cepat waktunya jangan sampai ada waktu kosong ini bagi mereka bagi orang-orang saleh wa irtihalan sarian berpindah berjalan ini dunia dengan perjalanan yang cepat <saat> orang yang melihat dunia dia tidak merasakan dengan pergerakan dunia. ma dia merasa tenang, nyantai. Wa inna ma Dia akan merasa ketika sudah waktunya tiba, ketika sudah waktunya expire sudah mendekat. Ya, kalau kita punya apa namanya e, makanan, ini biasa kebiasaan orang pelit, ya. orang yang meleki, kikir, buahil ya syuh apa pahit wis mentek menotok minyak goreng kah atau makanan apakah itu enggak ini ngirit-ngirit wajah ikatin tek gubuk kabe wih iki rong dino mana sepayat wis enggak ini gubuk kabe lah mulai biye nopo okak kon gaya santai ngirit-ngirit kebacut loh irit itu boleh lek kebacut yo gak ole. Ko, le, kak oleh kalau lek kak kepingin ini yo sedekah no tuh simpen di eman eman us expired ketun ya allah expired coba tak kayak no wong wingi eman ini kasep sudah selesai kita juga hidup di dunia seperti itu kita santai 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 waktunya sudah mepet kubu be, kayak wong kate sholatnya sholat shi, tak tutup no iki penting ngerja online ini dipatal no aku rugi no. terus seperti itu Luh, kurang lima menit ada nek cepat cepatan wudhu koyok renang yo sholat koyok coba dari tadi kan enak santai tenang sekarang tergesa-gesa kita di dunia sebesar. itu sih nututi kak solat mulai mang Wis masuk waktu setelahnya coba tadi saya solat Rasanya nyesel kasep kamu dapat dosa yang butuh untuk bertobat kepada Allah ini kalau masih ada kesempatan kalau wafat nggak ada sudah kesempatan untuk bertobat nggak ada karena itu jangan sampai tertipu dengan dunia. Dicontohkan wa mithaluha adzil. Dicontohkan dunia itu seperti awan yang menaungi. Fa innahu mutaharrikun sakin. Mutaharrikun fil haqiqah sakinun fil zahir. La tudriku harakatuhu bil basari zahir bal bil basiratil batinah. Dunia itu ibarat naungan atau awan yang dia bergerak ya diem secara hakikatnya dia bergerak tapi secara kasat mata dia diem kita lihat awan yang, yang menutupi matahari kita perhatikan dia itu seperti diem padahal dia gerak kalau kita delok terus baru kroso eh, tapi kalau enggak hanya kita lihat seperti ini mereka seakan-akan diam delok sebentar diam merok merok rosok, eh sudah lewat panas lagi kan gitu pada hakikatnya dia bergerak tapi terlihat secara dohir dia tidak bergerak dia tidak bergerak lah bisa dirasakan dengan eh, mata hati tidak bisa dimasakan dengan mata dohir juga dicontohkan uh, ad min haitsu taghrir bi khayalatiha summal iflas minha ba'da iflatiha tushbihu khayalatil manam wa adghathal ahlam dunia itu kalau kita perhatikan dari segi tipu dayanya dengan apa khoyal apa apa imajinasi ya, dengan imajinasinya. Kemudian kerugian yang besar kalau nggak mendapatkannya. Ya, kita ini ditipu oleh dunia bahwa kalau kita nggak mendapatkan dunia kita itu merasa seperti mendapatkan kerugian yang besar. Contoh, contoh, maklar, ya maklar. Bayangan di depan, iki kalau deal bangun oma aku ratusan juta tadi karena nilainya M misalkan wis negosiasi terlihat 99% deal batal ke dunia itu tipu daya dunia itu tipu daya dunia ya dunia seperti itu menghiasi kita agar kita mendapatkannya ternyata setelah kita wafat kita tinggalkan itu semuanya gagal total semuanya tidak menjadi milik kita itu digambarkan seperti orang yang bermimpi kita melihat mimpi apa yang tidak bisa kita dapatkan dalam mimpi sing bojone elek ireng cilik di mimpi sondwe bojo ayu sing di kehidupan nyata dia gak berani nikah lagi di mimpi papat lima sepuluh iso kan gitu ya tapi ketika bangun selesai. Ternyata tetap bojone ya ireng mangi iku wis. Iya. Ya gak iso ayu maning ya wis iku Seperti itulah dunia. Kita ditipu. Wah, digambarkan dengan kenikmatan-kenikmatannya. Ternyata ketika sudah mati Eh, dunia ini hina, nggak layak untuk dimiliki, nggak layak untuk menempat di hati kita. Tapi saat di dunia kita tertipu, Kan kita sering disebutkan bahwa orang yang hidup ini seperti orang yang tidur. Faidah matu, bahu. Ketika, ketika mereka mati, mereka baru bangun dari tidurnya. Kita nggak sadar, kita seperti dalam mimpi di dunia. Ditipu oleh dunia, kita katut. Nggak sadar, kapan sadarnya mati? Kalau orang-orang soleh enggak mereka saat hidup di dunia mereka tidak mati, tidak tidur sadar Eh, seperti para ambiak eh, matanya merem tapi hatinya tidak tidur matanya tertidur tapi hatinya tidak tertidur orang masalah demikian mereka tidak tertidur sadar akan hinanya dunia sehingga nggak terlena waktunya benar-benar manfaat untuk benar-benar ibadah tidak mengejar dunia sehingga ketika mereka wafat bukan mereka sadar tapi mereka menghasilkan dari masa hidupnya di dunia lalu orang-orang yang terlena dengan dunia ketika wafat ya Allah ternyata aku ini memang mimpi ternyata saya tidak mendapatkan apa-apa sekarang terlewatkan banyak keistimewaan dari kehidupan duniaku seperti itulah kita akan mendapatkan penyesalan yang sangat luar biasa Dan itu Imam Yunus eh, uh, uh, Rasulullah SAW bersabda ad dunya hilmun wa ahluha aleha mujazuna wa muakobun dunia itu ibarat bunga tidur yang eh, apa namanya atau mimpi yang penduduk dunia, di atas dunia mereka ada yang mendapatkan balasan, ada yang mendapatkan siksa anasunia munfa'idhamatu intabahu contoh yang lain dunia itu gak sama dohir dan batinnya ya, dunia tidak sama antara dohir dan batinnya katakan oleh Imam Ghazali bahwa dunia itu muzayyanatu dohir kebihatu sarair secara dohir itu dia dihiasi Padahal dalamnya hal yang busuk, Ayo, hal yang busuk. Seperti uh, di luar itu ada makanan yang diproses dari apa? Dari kotoran manusia. Terlihat nampaknya ya salam, kalem. Dari kotoran manusia loh ini, tidak main-main loh ini kotoran manusia diolah jadi makanan terlihatnya enak tapi naudzubillah min lalu sing gelem lah mau bawa dua ya ku dicoba no ya gelem wong nih ya memang duit gua ya gara-gara duit jadi gelem itu dari kotoran manusia mau ya dari kotoran manusia mau dia sih ada perempuan ya seperti itu ada kalau orang tertipu dengan media sosial ya, di telok fotonya ayu ikut dembulan nirong meter pada hakikatnya kalau sudah perempuan itu main di dunia media sosial, berhubungan dengan orang laki yang bukan mahramnya itu bukan perempuan yang baik, oh, enggak, dia ini soliha, listahala kalau soliha enggak mau hubungan dengan orang laki yang bukan mahramnya kecuali hanya belajar, loh aku saya ini ngajari dia, Wis ocok mimpi ya yeah. jangan bermimpi kalau memang niat belajar itu bukan secara koyok galau ulama di Indonesia eh. hanya kita ulama di dunia kan enggak hanya kita ustadz yang mengerti di dunia kan enggak banyak yang lainnya di daerah sekitarnya juga ada kalau memang niat ngajari jawaban tanya di ustadz setempat selesai saya ini ngajari takutnya di sana ikut alasanmu kau nasi ini kepingin chattingan kan seperti itu ya nah, itu tipu daya dunia secara dohir dihiasi kita lihat bangunan istimewa semuanya kenikmatan dohirnya pada hakikatnya dia adalah eh, apa namanya eh, dalamnya adalah hal yang busuk Ingat wahiyatushbihu ajuzan mutazayyinatan taqda'un nasa bidhahiriha. Dunia itu seperti perempuan yang tua rentah tapi berhias nggak make up seperti umur 20 tahun lagi. Wiso tak, jare sapa nek iso. Ya, di luar negeri itu banyak usianya 50, 40 tapi seperti orang usia 25, 30. Lek arek-arek iki ndelok kabeh ya Terlihat muda padahal sudah tua, 50 tahun, 60 tahun. Lek sing umur sakmono sing gelem kan ya sing umure setara kan. Tapi sing enom ya gak gelem golek sing enom. joko, -joko tawari rondo umur 50, gelem. Hah? Kan sing gelem kan. Sing gelem rondo umur 50 ya sing wis umur 50 wis dak Umur petang puluh ditawari rondo umur kata, Sik mikir-mikir, kenapa? Wis terlalu tua Kalau ditawari rondo umur selawi Sing Joko insya Allah gelam Yo, Sing Joko insya Allah Gelam Lai, Seperti itu dunia, mereka itu Dihias, mereka menghias Dunia itu menghias dirinya Yang dia adalah sudah tua rentah Tapi dihias seakan-akan dia Masih uh, Mudah dan menyenangkan kalau tahu ya enggak akan mampu ya enggak 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 ada yang kan mau. Karena itu uh, Imam Ala bin Ziyad beliau mengatakan raaitu fil manam ajuzan kabiratan mutanaghidatan mutanaghin uh, Mutagaddinatan mutagani, Mutagaddinatal jildi alaiha min kulli zinatid dunya wan nas uqufun alaiha mutaajjibuna yanduna ilaiha fajitu فَنَظَرَتْ وَتَعَجَّبْتُ مِنْ نَظَرِهَا وَإِقْبَالِهَا عَلَيْهَا فَقُلْتُ لَهَا وَيْلَكِ مَنْ أَنْتِ قَالَتْ أَوَمَا تَعْرِفُنِي قُلْتُ لَا مَا أَدْرِي مَنْ أَنْتِ قَالَتْ فَإِنِّي أَنَا الدُّنْيَا قُلْتُ اعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكِ قَالَتْ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تُعَاذَ مِنْ شَرِّي فَأَبْغِ الدِّرْهَمَ إمام علي بن زياد pernah bermimpi ada orang tuarantha perempuan tuarantha yang kulitnya itu sudah apa keriput semuanya tapi dia pakai perhiasan yang ada di dunia wis jadi pakai apa perhiasan yang mahal-mahal itu ada di anggota tubuhnya baratnya cincin miliaran kalungnya miliaran lah orang melihat itu kagum-kagum banyak orang kagum-kagum datang ini Imam Ala bin Ziyad dalam mimpinya ke rombongan itu dilihat diperhatikan ketika melihat Imam Alak bin Zaid itu heran dengan orang-orang yang kagum dengannya, yang memandang terus dia, semangat melihat orang-orang apa melihat perempuan tua renta itu, tanya kepada tua renta itu, Imam Alak bin Zaid, siapa kamu ini? Katanya orang tua renta Loh, kamu nggak tahu aku? Aku nggak tahu, siapa kamu ini? Katanya orang perempuan tua renta ini, aku dunia, aku ini adalah dunia, wis tua bangka keriput cuma menang perhiasan orang sudah terlena katanya Imam Al Alab bin Zaid min syarik aku berlindung kepada Allah daripada keburukanmu jangan sampai aku mendapatkan fitnah darimu uswele ibarat perjaka eh, perjaka gelem karo rondo umur petung bulu iki wong bagi waras sih, kan gak, gak waras ya Joko benar, biasanya senangnya karo perawan kan seperti itu yang masih muda yang masih seger ini sudah tahu tuaran tasik disenangi katanya dunia kalau kamu pingin aman daripada keburukanku gak terganggu dengan keburukanku dengan fitnahku caranya satu tok ojo seneng duit ya, sing duit duit, ya, yeah. tekan kene, kok, go. sing gowok duit, ojo oh, seneng wis tekan kene. ya, yeah. hati mulai gak usah sanggup, ya, yeah. mulai kok, wis kanggo duit wis, kalau kepingin aman dari fitnahnya, katakan, ini nih kepingin fitnah dunia apa ndak, hah? jawaban, kepingin fitnah dunia ndak, ndak, tekan kene, kok, bukti. Jujur apa enggak ya? Yeah. tekan gini. tapi mulai kan enggak apa-apa wis. -apa, supaya motor ya kau mulai kau apa sih penting benci dun benci mulai jangkau duit bis dan banyak lagi eh, apa percontohan eh, daripada dunia satu lagi daripada percontohan dunia keadaan dunia itu ada tiga keadaan yang pertama tidak ada saat, tidak ada apapun sebelumnya yaitu sebelum kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan yang tidak ada orang mengetahuinya. Keadaan yang Allah sebelum menciptakan kita, sebelum mewujudkan kita. Keadaan kedua, kita belum menyaksikannya. Yaitu setelah mati kita sampai abadi. Yang ketiga, keadaan kita Antara yang abadi dan masa dahulu, ya, saat kita hidup di dunia, maka coba kita bandingkan: masa sebelum kita diciptakan, kemudian dengan masa yang setelah kita wafat. Jaraknya ini berapa lama, kemudian masa hidup kita di dunia ini berapa? Sebutkan Allah itu sebelum menciptakan makhluk sebelum menciptakan makhluk bukan kita lo ya makhluk secara keseluruhan itu uh, sebelum menciptakan itu sudah mentakdirkan menjadikan takdirnya satu persatu satu juta tahun sebelumnya ada riwayat seribu tahun ada riwayat satu juta tahun sebelumnya eh satu juta tahun nah, sekarang ini satu juta sebelumnya ini sebelum kita sebelum kita itu masih ada jarak dari Nabi Adam sampai kita, ya, si atau mana ini jaraknya dari Allah menciptakan takdir, kemudian eh, apa namanya, menciptakan awal makhluk dengan kita. Ini masih jaraknya panjang. Kemudian, setelah itu kita wafat abadi, bukan 100 tahun, 200 tahun, 1 juta tahun, tapi abadi selama-lamanya. Kalau kita perhatikan terus hidup kita di dunia ini berapa perbandingan ini diibaratkan hatta ta'lam anahu agal min ghasir visa itu diibaratkan seperti rumah yang kecil atau tempat transit yang kecil dari perjalanan yang sangat jauh ibarat ini kita mau ke Jakarta ini gambaran untuk mudah kita kita cerna naik mobil misalkan kita transit di Solo misalkan ya, perangkat ke Jakarta atau di Semarang misalkan Karena lewat tol Kita transit di, Sulu, di Semarang Kita transit di Semarang itu waktunya berapa menit? Berapa jam? Oh saya nginep di, apa jenengnya itu? Rest area 3 hari Ong waras Hah? Nang rest area telung di nekulapo kan? Nekeran dah Hah? Apa rabi maning Karo penjaga rest area kan? Kan enggak Orang keras area itu mendinginkan ban, mungkin ambil sarapan atau makan siang, kan seperti itu, agar gak capek di kendaraan, gak mabuk kendaraan, istirahat. Berapa? Ya satu jam, dua jam, mentok tiga jam, wis. Setelah itu berjalan lagi. Ini kalau kita bandingkan, tiga jam dengan perjalanan, misalkan Mojosari ke Jakarta itu dua belas jam, itu sudah seperempatnya. Kan sempit, waktunya sedikit lah bandingkan kalau ini bukan Jakarta ini ke Amerika kita naik mobil transitnya hanya di apa misalkan di Solo itu cuma tiga jam perbandingan apa ini atau kalau naik pesawat kita mau kemana ke Yaman transit mana transit di Jakarta dulu setelah itu langsung Yaman misal ini transitnya berapa jam cuma satu jam setengah dengan perbandingan apa sembilan jam kan jauh sudah lah transit kita ini masa yang sebentar kita di dunia juga demikian kita masanya hanya sebentar lah kalau sudah masanya sebentar nggak usah terlalu banyak mencari kita di rest area ya sebutunya aja mangan istirahat dulu berangkat maning kan gitu kita di dunia juga seperti itu kita di dunia itu sebentar ya sudah nyari dunia itu sekedarnya yang kita butuhkan untuk kehidupan dunia kita ibadah karena setelah kita ibadah, kita akan istirahat selama-lamanya dengan kebahagiaan. Ini dicontohkan oleh e, banyak ulama, khususnya Imam Ghazali, di dalam e, percontohan dunia, agar kita mengetahui bagaimana itu sifatnya dunia, tidak tertipu kita dengan dunia sehingga kita bisa menantang dunia. Karena itu, kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang sadar akan hinanya dunia sehingga tidak terlena dengan dunia yang kita kejar adalah akhirat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin sallallahu alaihi wasallam muhammadin wa sallam alhamdulillah alamin عليك بتق fi في السر وكلبك نذفه من الرس والداران وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها الميحان وأصحب ذوي المعروف والعلم والهدى وأجانب ولا تصحاب هديت من إفتتان وإن ترضى بالمقصوم من آمان وإن لم تكن ترضى به عش في حزان وَصَلِّ بقلب حاضر غير غافل ولا تله عن ذكر المقابر والكفان وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي الا طريقي الى الوطن وما هي الا طريقي الى الوطن وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم ياتق الله فاسمع فيا رب عملنا بلطفك وقفينا بجودك واعصمنا من الزغ والفتان ووفق وسدد واصلح الجل وهدينا لسنه خير الخلق وسيد الحسن عليه صلاه الله ثم سلامه صلاه وتسليما الى اخر الزمان صلاه وتسليما الى اخر الزمان والحمد لله رب العالمين سدي مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل افضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاتنا على سد مخلوقاتك وعلى آل وصحبه وسلم عدد ما معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا فعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مهلك انثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا اذقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا من كل عيون واقضي أن ربنا كل الديون واغفر واصبر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تعالى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى صاحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسر في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك واسم الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا أعلم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي أن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع بعطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك والهجني بأسفياك اللهم أرسلني بمن يوصلني إليك واجمعني بما يجمعني عليك ويسر لي من الأعمال الصالحة ما يجب لي أزلفا لديك